Ah, dia berani, dia beranilah lawan. Orang tu pula tu. Salah bukan? Tolong kenapa ni? Ha. Sekali itu, hijab. Salah, selepas ustaz salah. Lepas pengantin dah betul, lepas kita salah. Tolong kenapa ni ustaz? Tak ulang balik eh. Itu pengalaman kita. Tapi, apabila dah goyang tangan, jawab. Pengantin lelaki mesti melafazkan kabul. Aku terima nikah Nora Darish binti Dodot dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Apa ada ni? Iyalah, Kak Jan single and available. Eh, jangan Ustaz nak jadi menantu Datuk Nazli tu. Siapa kata? Tak ada lah cerita pun. Single and available lah. Saya boleh kalau saya nak dan kalau saya rasa mampu. Tapi taklah. Sedangkan Nana pun reject ustaz. Nana dengan Pak Ganza tu saya dan Nana tolak ustaz. Siapa? Kami pun tak tahu. Oh malam. Tapi ustaz yang nakkan Nana ni mesti ustaz yang pernah tengok Nana secara lebih khusus. Itu sebab dia tertarik. Mesti pernah jumpa ni. Kalau saya sebab dia nak tertarik, tapi tak pernah jumpa dan nak jumpa sesuatu pun. Tak pernah jumpa lain. Nama je sama-sama orang Ismailan, tapi tak pernah jumpa pun. Ha, itu dia tadi. Kita balik kepada tadi. Ha, itu dia. Pengantin lelaki mesti, kalau lama, itu kemungkinan dia. Kemungkinan wali boleh menarik balik lepas hijab dia. Ataupun diam-diam sekejap antara ijaz dan kumpul seperti bernafas atau bersin. Tidaklah merosakkan akad nikah tersebut. Contohnya kalau dia diam, dia macam tak dapat kan? Aku terima nikah. Nora Danish binti dot dengan mas kahwin dia. RM100 tunai. RM200 tunai. Dia tak nafas. Dia goyang tu. Ataupun nak dia cerita, tiba-tiba waktu goyang tu terbersih juga. Asuh! Baik dia tak ambil tangan Monica tu sapu ke hidupnya, kalau tidak, cedah ke dengan dia lagi. Bersih nak ambil tangan aku, malam pula. Habis lah. Habis bersih saja. Bersih, asuh! Aku terima nikah Nora Danish binti dot dengan mas kahwinnya. RM100, RM200 Sabtu lepas saya menjadi pembaca doa dan DJ bersama sebuah majlis perkahwinan anak kepada mantan ketua polis daerah maju di mes pegawai polis. Rupanya Tuan Jabil ni menantunya, menantu perempuan tunggalnya orang di Sembilan, orang Selepas. Dia tengoklah dekat dia punya video slide kan. RM2, betul di Sembilan. Sebab di Negeri Sembilan kadar mas kahwin yang standard ialah RM200. Di Perak masih lagi menggunakan antara-antara. Belum ada lagi mas kahwin yang tetap antara-antara. Antara 1001, 101 hingga 500. Ada tempat 101, ada tempat 500. Di antara-antara tak ada ketetapan yang standard. Kalau di Negeri Sembilan, 200. Kalau di Selangor, 300. Ya, kalau di Johor, RM20, 54. Faham pun sama, RM20, 54. Ada 5 mesin pula. Dan 5 mesin, 10 keping. 10 keping. 5 mesin, 10 keping. Mungkin lah. Simbolik kan. Wallahualam. 1.1.2.4 kelayakan kedua-dua yang berakad masih lagi kekal sehingga sempurna lepas akad nikah. Telah wali berkata aku kahwinkan kau dengan anak perempuan ku. Dia pun menjadi gila atau pengisah sebelum pengantin lelaki melepaskan kabulnya. Jika pengantin lelaki menerima ijaz tersebut maka adalah keadaan wali seperti ini maka pernikahan itu tidak sah. Ini contoh. Dia dah cakap tu belum lelaki nak lepas, tiba pengisah. Dia terharu sebab anak perempuan tunggal.
terharu. Jadi dia pun Muhammad Ali bin Umar saya, aku nikah dan aku kahwinkan engkau dengan anak perempuan aku dengan mas kahwinnya 500 ringgit tunai. Pengsan. Ni jenis terharu ni, terharu sangat tak boleh nak menangkan saya. Pengsan dia. Haji Bakir pengsan pada apa? Sebab terkejut dia jadi kumpul ni offer menjadi isteri. Tetaplah kalau betul-betul semua, jumpalah dengan ayah saya, minta dengan saya. Betul ke? Apa tak betulnya tu Haji? Pengsan. Kena marah dengan Manisah. Abah ni buat malu saya lah. Dalam Dewan Ekon pun boleh pengsan. Bapak. Ini Bakir. Ni bapak ni terharu ni, meninggal terharu sangat ni. Menantu tu, anak tu lah seorang perempuan. Anak tunggal ke tu? Haa, dia terharu tu. Habis-habis akan nikah. Dia pengsan. Tak sempat nak dengar pengantin lelaki lepas kabul kan. Kalau jadi macam tu, tak sah. Kena tunggu sampai wali sedar dari pengsan dia. Nah, kalau gila ni tak mungkin lah. Secara logik dia, melainkan kalau ada gangguan-gangguan dalaman. Gangguan-gangguan makhluk halus pun boleh jadi. Ada orang negeri ni misalnya kata kan. Jadi wali pula yang melupu. Kan? Patutnya pengantin lelaki yang melupu ni, wali pula yang melupu. Kan? Kena nervous breakdown. Gila terus. Pula jadi macam Sunin pula. Terduduk, terkeluar lidah bagai. Kencing pun terkeluar. Dia kena gila babi kan? Tak sempat pengantin lelaki ni nak lepaskan. Pembul maka tidak sah. Agak tegak. Terulang balik. Begitu juga pengantin lelaki mengatakan, kahwinkan aku dengan anak perempuanmu. Kemudian dia pengsan sebelum wali mengatakan, aku kahwinkan kau dengan dia. Batallah ijab tersebut. Akan dikatakan sah walaupun ada dia. Hal ini adalah kerana seorang daripada mereka tidak dapat meneruskan akad nikah dengan sehingga sempurna. Ini ilmu sajalah. Kita di Malaysia tak pernah buat macam ni. Walaupun boleh, tapi kita tak buat. Belum ada lagi kita jumpa pengantin lelaki kata kepada Tuan Naib, Tuan Naib, kahwinkan saya dengan anak perempuan pakcik ni, dengan mas kahwinnya ni. Tuan Naib, dulu ni kamu kata, ya, aku kahwinkan kamu dengan ni. Tak ada, tak pernah jadi. Selalunya kita mula dengan ijab dulu, baru tapi ini sebut oleh pengarah-pengarah kita, kita ambillah sebagai ini di Syria mungkin berlaku. Di Malaysia tak pernah jadi. Ada pernah nak tengok? Pengantin lelaki dulu yang lepas hijab. Lepas kabul. Lepas tu Tuan Naib jawab hijab. Ataupun wali jawab hijab. Ada? Tak ada. Kalau ada yang nak buat, orang kata apa? Inilah pengantin lelaki paling melojoh. Kita pernah tengok. Betul tak? Tak jempat-jempat dia dulu cakap nak kahwin dengan perempuan ni. Tuan Naib pula kena jawab. Kena bagi hijab. Dia kabul dulu. Tak ada. Tak berlaku dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu. Tapi boleh. Kalau terjadi, kata tak sempat Tuan Naib nak jawab, jurika nak jawab, jurika dan mereka pun tidak, tidak sah. Sebab kabul yang ada, hijab tak, tak ada. Wallahu a'lam. 1.1.2.5, lepas akad nikah adalah lepas yang memberi kesan serta-merta. Tidaklah sah lepas akad nikah yang kesan yang tertangguh pada masa hadapan. Akad juga tidak sah dengan meletakkan syarat kepada akad nikah tersebut. Contohnya, seorang wali berkata, apabila tiba bulan Ramadan, aku kahwinkan kau dengan anak perempuanku. Dan pengantin lelaki berkata, aku terima nikahnya. Akad nikah tersebut tidak sah. Bukan sekarang ni, hari akad nikah tu hari ni, tapi jadi nikah bulan depan. Contoh kan, Muhammad Ali bin Noh, saya. Aku kahwin dan aku kahwinkan kau dengan anak perempuanku. Ya, bermula 1 Januari 2016 dengan mas kahwin dia 500 ringgit tunai. Nanti lelaki menjawab, aku terima nikah. Ya, sekian dengan
berkuat kuasa 1 Jun 2016 dengan mas kahwinnya 1